Terima kasih kerana telah klik video ini guys. Tapi korang akan lebih gempak dan awesome kalau korang tekan button subscribe. Tekan button subscribe sekarang. Aku akan bagi masa 5 saat guys. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you kerana telah subscribe guys. Semoga korang dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. So jom kita layan video dulu. Kurang kolesterol, kurang lemak, kurang gula, kurang garam guys. Memang resipi untuk orang diet dan orang nak jaga badan. Yo, what up? Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel, Aswad TV. Okay guys, hari ni aku ada segmen terbaru guys. Okay, apa nama segmen ni? Nama dia, woi, masak apa tu? Itu nama segmen yang terbaru aku guys. So, untuk segmen terbaru ini aku nak masak dan aku akan makan makanan yang aku masak itu depan korang guys. So, menu apa untuk hari ni? Untuk hari ni aku nak buat kari ayam. Aduh, pembetulan guys, bukan kari ayam. Tapi kari daging simple diet guys. Kari daging simple diet. Aduh. Okay guys, jom kita ke dapur tengok bahan-bahan dia. Yo guys, korang sekarang berada dekat dapur aku guys. So ini adalah bahan-bahan untuk buat kari daging kita. So kita ada air dekat sini, daging lembu, bawang Holland, sepatutnya pakai bawang merah tapi aku pakai bawang Holland, bawang putih, halia, empat sekawan, kat sini ada kulit kayu manis, bunga lawang, jintan manis dan juga buah pelaga. So, lepas tu kita ada kentang, kita ada tomato, cili, garam, air asam jawa dan juga serbuk kari daging. So, inilah bahan-bahan untuk membuat kari daging kita. Okay guys, firstly kita hidupkan dulu api. Kita biarkan kuali tu panas sikit. Masukkan sedikit minyak. Aku pakai olive oil guys. Biasalah, jaga badan guys. Olive oil ni diet-diet orang kata. Okay guys, minyak dah panas guys. So kita masukkan 4 sekawan kita tadi tu. Kulit kayu manis, jintan manis, bunga lawang dan juga buah pelaga. Goreng dulu guys sikit. Semua dah salut minyak. So kita masukkan kita punya bawang Holland tadi guys. Bawang putih dan juga halia. Habiskan semuanya. Kita kacau sampai bawang-bawang ni layu guys. Korang nampak guys, wali himat aku guys, nampak tepi-tepi tu ha. Bekas-bekas aku masak dulu guys, aku dulu kena ya. Sombong amat. So lepas bawang dah layu, kita masukkan serbuk kari kita yang aku dah campurkan dengan air sikit guys. So sambung goreng lagi. Kacau selalu guys, takut dia hangit. Oh, bau dah naik. So guys, ni rupa kari aku tadi. Aku dah tambah air sikit guys sebab terlampau kering kan. So takut dia melekat dekat pan ni. So aku tambah air sikit. Bila nampak dia macam menggelegak sikit, so kita masukkan daging kita tadi guys. Masukkan daging. So, kacau sampai sebati. Nampak sedap guys. Tak masak lagi ni. Nanti kalau dah masak tak tahulah. Wow.
Okey, lepas tu kita masukkan kentang guys. Kentang kita kena masukkan awal sebab apa? Sebab kentang ni keras guys. Takut nanti bila daging nak masak tapi kentang masih tak empuk. So kita gaulkan sehingga semuanya sebati. Okay guys, kita masukkan air asam jawa kita tadi guys. Bau dia guys, kalau aku boleh tunjuk bau dia dekat korang ni guys, confirm korang terliur meleleh-leleh ni guys. Sedap bau dia. Okay guys, kalau korang nampak dia macam dah menggelegak tu kan, korang tambah lagi air. Tambah sikit je guys, jangan banyak sangat. So dah tambah air, kita kacau lagi. And then kita tutupkan dia guys. Okay guys, now kita buka penutup dia guys. Oh, dia dah menggelegak. Apalagi masukkan garam guys. Garam tak turun. So kita masukkan cili kita. Kacau lagi. Ha, dah masuk cili baru nampak macam colourful sikit kan. Okay. Tutup sekejap. Okay guys, mesti ramai yang tertanya-tanya guys. Hey Mamat ni, bila nak masuk santan? Bila nak masuk santan? Okay guys, sebenarnya kari aku ni tak pakai santan guys. Nama pun kari daging simple diet guys. Minyak pun aku pakai minyak olive oil guys. Okay guys, kita buka penutup dia, nampak dia dah menggelegak guys. Nampak tak? Nampak tak? So kita masukkan bahan yang paling terakhir, iaitu aku punya tomato. So kita kacau dia. Nampak guys, colourful tak? Kari daging simple diet guys. Sebab apa aku cakap simple? Sebab aku tak blend pun bawang-bawang dan juga halia tu. Lepas tu aku tak pakai santan, aku tak pakai kerisik. Macam ni je guys kari aku. Tapi seriously sangat sedap. Okay guys, macam yang korang tengok guys, aku punya kari dah masak guys. Dia dah menggelegak. So jom kita rasa dulu. Tengok ke mana, cukup tak cukup bahan dia, cukup tak cukup rasa dia. Jom jom jom. Terbaik guys, terbaik. Jom kita hidangkan. Okay guys, makanan dah siap guys. So ini adalah aku punya kari daging tadi guys. Nampak? Menyelerakan. Lepas tu aku ada buah tembikai kat sini. And air guys, serta nasi. Actually ni bukan air, ni ais. Okay, so ni airnya. Tara. ANW guys. Padu, padu, padu.
Okey guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita cuba resipi yang aku masak ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, kita start dengan air. Bismillah. Guys, kita cuba nasi dan daging ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut daging juga. Aku bukan nak puji lah apa yang aku masak ni guys, tapi memang sedap, tak tipu punya. What? Bro, what are you talking about, man? Puas sikit. Crispy ni guys, kalau korang nak buat, kalau korang tak nak pakai daging, korang boleh guna ayam ataupun ikan. Cuma kalau korang pakai ikan, korang kena pakai rempah kari ikan lah. Boleh je nak pakai rempah kari daging, tak ada masalah pun. Rasa buat temikai aku pula. Manis gila buat temikai. Beli kat Giant je guys. Kari kau guys, pekat gila. Korang boleh nampak sendiri guys. Nampak? Kalau aku nak tipu, nampak? Pekat gila kari ni ha. Pedas. Makan lagi. Okay guys, untuk korang yang nak tengok resipi-resipi baru yang akan aku buat lepas ni guys, korang kena subscribe YouTube aku guys. Sebab lepas ni aku akan buat lagi banyak resipi-resipi guys. Baik untuk orang gemuk nak kurus, baik untuk orang kurus nak gemuk, baik orang yang nak maintainkan badan guys, semua boleh cuba resipi aku guys. Kurang kolesterol, kurang lemak, kurang gula. Kurang gula pula. Kurang gula, kurang garam guys. Memang resipi untuk orang diet dan orang nak jaga badan. Siapa kata diet ni tak boleh makan sedap guys? Boleh je guys, korang nak makan sedap. Cuma korang kena masak makanan korang tu sendiri. Kurangkan minyak, kalau boleh jangan ada minyak pun. Jangan ada lemak. Garam tu kalau boleh sikit je. Gula jangan. So macam aku hari ni tak baik lah. Aku minum air NW guys. Aku tak apa. Sebab aku tahu cara nak kuruskan badan aku sendiri. Sombong amat. Terbaik guys. Tengok kentang dia guys. Kentang dia. Allah jatuh. Sedap gila.
Tambah air lagi guys. Kena A&W. Ada ais pula dengan buah-buah temikai. Kari daging pula memang meletup guys. Temikai sedap sangat guys. Aku makan lagi. Ui, berpeluh dah muka aku ni. Dia pedas-pedas manja guys. Tak pedas sangat tapi sedap. Korang kena try recipe aku ni guys. Rugi kalau korang tak try guys. Okay guys, aku nak habiskan makanan aku guys. So sampai di sini saja video aku untuk kali ini guys. So kita berjumpa lagi untuk segmen Woi Masak Apa Tu akan datang guys. So korang yang belum subscribe lagi aku punya YouTube channel, korang kena subscribe guys. Sebab aku akan buat lagi banyak lagi resipi untuk korang guys. Korang kena subscribe, kena like, share and comment guys. Sebab subscribe itu gratis guys, percuma, tak kena bayar guys. Janganlah kedekut, sedekahlah sikit kat aku. Okay guys, sampai di sini saja video kita guys. Kita jumpa lagi untuk next video. Ciao.